Usahawan kosmetik Datuk Seri Alif Syukri Kamal Zaman memohon maaf kepada semua penonton yang tersinggung dengan video muziknya sebelum ini dan memohon agar tidak melibatkan ahli keluarganya dalam kontroversi tersebut. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Alif Syukri berkata dia telah memberikan kerjasama yang baik kepada pihak Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia dan siasatan juga sedang dilakukan oleh Suruhanjaya tersebut berhubung kes itu. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada MC-MC kerana memberi layanan yang baik kepada saya dan saya memohon maaf kepada masyarakat yang tersinggung dengan lagu dan video saya sebelum ini. Namun saya mohon janganlah libatkan keluarga saya dan ibu saya dalam kontroversi ini. Lebih-lebih lagi dia kini sedang menunaikan ibadah umrah, katanya ringkas ketika ditemui di ibu pejabat MC-MC di sini hari ini. Sebelum ini Alif dilihat tiba ke perkarangan ibu pejabat MC-MC pada pukul 9.58 pagi dan keluar hampir 5 jam kemudian selepas dipanggil untuk memberikan keterangan dan dirakam percakapan berhubung isu video muzik yang sebelum ini menerima kecaman hebat daripada orang ramai